Mengutip dari autofun.co.id, Honda Integra Sedan 2022 resmi meluncur di China. Guangqi Honda Automobile atau GAC Honda akhirnya secara resmi meluncurkan sedan terbaru mereka, yakni Honda Integra 2022. Sekilas, tampaknya mirip dengan Honda Civic di Indonesia. Integra ini sempat menghebohkan media sosial karena namanya mirip dengan mobil sport 2 pintu legendaris Honda untuk pasar Amerika Serikat. Produksi mid sedan ini akan berlangsung pada Desember 2021 hingga diharapkan unit mulai sampai ke konsumen pada Januari 2022. Pabrik Honda di Huangpu bertanggung jawab untuk merakit kembaran Honda Civic 2022 ini. Honda Integra Sedan 2022 ini hadir dengan 3 varian, yaitu 180 turbo operation, kemudian 240 turbo full, dan 240 turbo burn edition. Kemudian kita ulik spesifikasi dan desain dari luarnya. Yang pertama, tampilan lebih sporty, warna unik menyasar konsumen muda. Sekilas dari tampak depan, seperti pada foto, bocoran, dan juga tracer, Honda Integra Sedan 2022 ini memiliki beberapa perbedaan dari kembarannya, yaitu Civic. Tampak dari depan, grill misalnya berukuran lebih besar dengan motif honeycomb. Kemudian lampu utama juga lebih menyipit dan bumper model baru yang agresif. Lalu lanjut ke tampak samping. Siluet Integra secara keseluruhan masih mengikuti Civic, walaupun ada juga sedikit perbedaan di velgnya yang berukuran 18 in, palang 5. Kemudian, melihat dari buritannya, stop lamp sekarang mirip dengan kepunyaan model Acura yang sudah di full LED. Kemudian bumper belakang juga baru diffuser kecil dan mata kucing yang dibuat horizontal. GAC Honda tampaknya sengaja mengincar konsumen muda, karena khusus di Integra Sedan 2022 ini ada dua pilihan warna anti mainstream, yaitu Emerald Blue dan Fiery Yellow. Kedua warna unik ini jelas membuat tampilan Integra Sedan lebih eye-catching saat berada di jalanan. Melihat dari spesifikasinya, dari segi dapur pacu, model sedan dari Honda ini akan dilengkapi dengan mesin L15C9 dengan cc sebesar 1500, turbo dengan tenaga maksimum yang dihasilkan yaitu 184 PS dan torsi sebesar 240 Nm. Mesin ini juga digunakan pada Civic yang dijual di Thailand dan beberapa negara lain. Bedanya ada dari segi transmisi. Jika Civic di Thailand hanya hadir dengan pilihan transmisi otomatis, maka Integra ini memiliki opsi transmisi manual 6 percepatan. Kemudian dilihat dari fiturnya, Honda Integra 2022 ini memiliki fitur sensing yang tetap hadir.
dilengkapi dengan panel instrumen LCD 10,2 inch TFT mid MID yang bisa mengatur banyak fungsi di mobil. Setir palang 3 model baru, layar hiburan dengan konsep floating berukuran 9 inch dan bentuk outlet AC memanjang dari kiri ke kanan untuk membentuk desain yang minimalis. Dari segi keselamatan, GAC Honda tetap menyematkan Honda Sensing sebagai standarnya. Lengkap mulai dari LED Car Departure Notification System atau LCDN. Lalu ada juga Adaptive Cruise Control atau ACC dan dengan Low Speed Follow, Lane Keep Assist System atau LKAS, Collision Mitigation Braking System, kemudian Road Departure Mitigation System with LED Departure Warning, Auto High Beam, dan yang terakhir yaitu Driver Attention Monitor. GAC Honda juga menyediakan sejumlah besar aksesoris opsional tambahan termasuk di beberapa area seperti antena shark fin dan spion berwarna hitam, ujung knalpot krom, serta trim gagang pintu yang hitam. Yang terakhir, lampu depan dengan efek smoke. Demikian merupakan pembahasan mengenai Honda Integra 2022 yang telah rilis di China. Apakah Honda ini akan masuk ke Indonesia juga mengikuti dengan Honda Civic